Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kebumen, Pemkab Kebumen akan menerapkan sistem zonasi. Sistem ini bertujuan untuk memisahkan antara wilayah yang sudah terpapar COVID-19 maupun wilayah yang belum sama sekali agar mendapat perlakuan khusus. Adapun sistem tersebut terbagi menjadi 4 zona, yaitu zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah. Untuk itu, guna terwujudnya program tersebut, dibutuhkan peran serta dan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat agar Kabupaten Kebumen segera terbebas dari wabah COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi ini dilaksanakan untuk 100 hari kerja.